Ibu-ibu para hadirin sekalian, perundangan kita berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama walakal syukra kama yanbaghi lijalali wajhi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha mengetahui kami berkumpul ini dalam rangka acara adat menguati Banua Keraton Sambaliu dan memperingati hari ulang tahun Kota Tanjung Redap ke-214 dan Kabupaten Berau ke-71. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, anugerahkanlah kepada kami limpahan kasih sayangmu, saudara taufik, hidayah, kesehatan lahir dan batin, kemudahan berpikir, kemudahan rezeki yang penuh barokah. Amin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu kiranya menurunkan siraman rahmat, salawat dan salam hamba-Mu dan Nabi Muhammad, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Dan kita kembali. Tahun 2024 merupakan manifestasi kearifan lokal yang mendalam, mengakar pada tradisi leluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Engkau Maha Mengetahui. Kami berkumpul di dalam rangka acara hadirat-Mu. Curahkanlah rahmat dan keselamatan kepada kami semua, agar kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Berau selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian tepung tawar kepada Bupati Berau beserta seluruh tamu undangan sebagai tanda atau simbol. Acara adat Menguati Benua bukan sekedar ritual tahunan, melainkan sebuah pernyataan kuat akan identitas. Baik, selanjutnya pemotongan pucuk rasul oleh Sultan Sambaliung dan akan diberikan kepada Bupati. Thank you.
makan. Habis makan ini langsung terabang ini. Ada. Ya, mundur sedikit, sedikit mundur. Bentira, mundur sedikit Pak Sudira. Baik, terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita selalu diberkahinya. Sebelum kita memulai doa ini, marilah kita bersama-sama menghadiahkan umur kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan semua sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ibu Bupati Berau, Raja Muda Perkasa, Sultan Sambaliung beserta permaisuri. Yang kami hormati juga seluruh kerabat Kesultanan. Para ketua adat, ada dari saya, kami sebutkan satu-satu. Bupati dan hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah menjadi kalender event Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur. Pada masa yang akan datang, kalau kegiatan ini terus berkembang dan maju, maka kita akan usahakan mengusulkannya untuk menjadi event dalam Karisma Event Nasional. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir bersama-sama dalam anu katawanta bahwa sajak ini muyangta bahwa adat manguati banua ini adalah merupakan kebiasaan urang Barau yang insya Allah juga tidak jauh dari kaidah-kaidah keislaman yang ada. Tadi saya perhatikan semuanya berisi doa-doa yang memanjatkan doa ini kepada Sang Maha Pencipta supaya banuanta
beserta isinya. Demikian pun dengan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Semoga senantiasa rukun, makmur, murah rejeki, dan mudah penghidupannya. Senantiasa diberkahi bagi yang berada di Kabupaten Berau, baik itu penduduk asli maupun yang sudah menjadi penduduk Kabupaten Berau yang berasal dari luar kabupaten. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Berau, sangat mengapresiasi, sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kesultanan Sambaliung, kepada Kesultanan Gunung Tabur, kepada kerabat-kerabat Indah Amma Kaparais, serta panitia yang telah bekerja keras melaksanakan acara ini dengan sangat sempurna, dengan penuh rasa kekeluargaan. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tokoh-tokoh adat yang telah hadir pada kali ini, yang merupakan tujuannya adalah untuk mendukung senantiasa Berau ini dalam keadaan baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedepan saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk tidak melaksanakan di lingkup Berau saja, tetapi juga merupakan agenda rutin dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, supaya tersampaikan kepada halayak ramai di luar sana bahwa ada dua kesultanan yang ada di Kabupaten Berau yang harus kita jaga, kita lestarikan supaya sampai ke anak cucu kita, supaya budaya-budaya kita pun terus berkembang. Dan tentu saja dengan budaya yang terus berkembang, dengan pariwisata yang kita miliki, dengan kearifan lokal yang kita miliki, demikian pun juga UMKM itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat, yang tentu saja tujuannya adalah untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Berau, sehingganya budaya yang ada sekarang untuk tidak kita hilangkan, dan ke depan mudah-mudahan dapat dihadiri oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Anda mengajari aparat di lambang Banuanta, takut ada orang bataya, jada lagi alih-alih. Warna hijau kata orang jiwa, warna kuning mulia bijaksana, warna hitam kata
sekedar hiburan, tetapi juga memiliki makna mendalam. Ia melambangkan proses pendewasaan di mana seorang pemuda harus membuktikan kelayakannya sebagai calon suami. Sekaligus tarian ini mencerminkan penghormatan terhadap tradisi leluhur dan nilai-nilai komunal suku Dayak Gaai. Melalui tarian ini, suku Dayak Gaai mempertahankan warisan budaya mereka dan mengajarkan generasi muda tentang pentingnya keberanian, kehormatan, dan cinta dalam kehidupan bermasyarakat. Thank you.
Untuk adik kita Putri Duta Tari Kabupaten Berau. Selanjutnya adalah kita saksikan karang-karangan yang baik, panas ini menyala abangku, tetap kita lanjutkan saja karena lama ini kita berbakaran karangan, di sini kita lanjutkan bakaran karangan lagi meskipun panasnya menyala. Bagura. Jadi karang-karangan ini anu peninggalan nenek tari ini, alhamdulillah lagi bersolat kami hidup dapat melanjutkan. Amin. Yang adalah ini karangan mundur mada. Di karang dengan hati gembira. Inilah kisah mati benua Datuk Kasuma sebagai ketua kau kalaut meminta pitua pentas layang Mawati Benua itu namanya di muka keratun itu dalamnya kamai dan kita berami-rami kumpul-kumpul kita di sini pemerintah di Sambaliung kesultanannya tercampur pula pemadripani diselesaikan kencang-kencang senggunya beliau Mangoti Banua telah digalar banyak masyarakat turut berbau semakin makmur. Tersambut juga nama pacama dua lawan dong tangan sikamnya sudah siap dengan amanat di Sambaliung atu jalannya demikian pula nama Palura Pakar Jakarta namanya pun papasan tidak tahu aja pun papasan. Jadi itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas ketinggalan, tas ketinggalan, tas ketinggalan. Demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini dan kami berkenalkan kepada seluruh tamu undangan untuk dapat menuju Keraton Sambaliung.
Oke, selesai. Thank you.